Bersama saya lagi pagi ni Cikgu Romi dalam kelas matematik tingkatan 1. Okey, dekat Google Meet kita ada lebih kurang 12 orang. Siapa kelas saya angkat tangan? Ha, Balkis, Syami, Afif, Firas, Mushirah, Zuraida, ini open queue. Okey. Sizo, nama canggih-canggih semua. Okey, ada 6 orang kelas saya. Daripada 31 ada 6. Jadilah. Oh, Afka apa dia lah ni, Afka. Okey. Yang lain masih walaupun bukan kelas saya masih join dengan saya. Di YouTube kita ada 11 orang sedang menunggu. Okey, siapa yang nak masuk kelas saya boleh klik link ni. Sekejap saya bagi link. Okey, boleh klik link ni yang berada di YouTube. Okey, boleh klik link yang diberikan. Okey, kalau di YouTube kadang-kadang dia terputus. Okey, siapa yang sedang menonton di YouTube, kalau tiba-tiba dia terputus, katakan tak, dia terputus, dia akan jadi video yang baru. Dia akan video yang baru. Jadi kalau masih nak menonton di YouTube, pergi pada channel saya, nanti akan keluar satu live yang baru. Klik je live tu. Ya, yeah, sebab internet tak berapa stabil tu yang jadi terputus tu. Okey. Kita teruskan hari ini dengan oh bukan ni lagi. Okey, dengan latihan ya. Latihan. Latihan yang saya berikan kepada kelas saya lah. Okey. Untuk satu Syafi'i, latihan yang saya berikan, ada tak yang tak tahu nak buat? Soalan mana? Kena tanya dulu. Soalan mana yang tak tahu nak buat? Kita bincangkan kat sini. Cepat bagi tahu. Kalau tak, kita pergi tajuk baru. Ada tak? Nak pergi tajuk baru ke nak bincangkan latihan? Senyap je. Ada masalah tak latihan? Tak. Ada masalah dah kat latihan? Tak tahu nak buat? Ha, bincang latihan. Boleh bincang latihan. Tapi nak kena tahu yang mana yang tak tahu je. Saya tak ada nak bincang semua ni. Yang mana yang tak tahu buat je saya bincangkan. Cepat. Afif, Firas, Syami, Mushirah. Mana yang tak tahu? Yang... Okey, Sumaya. Yang soalan bahagi. Okey, Sumaya nak 11D. 11D. Sebelah dia mana? Allah tak nampak apa ni. Ini 11 kot. 11D. Okey, 11D. Sekejap eh. Aduh, hang lah pula saya punya ni. Ah, okey okey. Dia lambat sikit. Okey, kita cuba bincangkan soalan 11D. Ah, ni soalan dia. Okey, tak apa, saya copy. Okey, ini adalah soalan 11D. Yang mana Sabtu Sumayyah tak dapat buat. Jadi kita bincangkan bersama. Ada yang mana bukan kelas saya,
Okey, tak ada pernah buat lagi. Jadi apa kata kita saya bagi masa 2 minit cuba buat dulu. Oh, okey, yang lain cuba buat dulu sama-sama boleh? Okey, kita cuba buat dulu dalam masa 2 minit. Nanti lepas dah siap kita bincangkan. Okey, yang lain cuba dapat kalau dah dapat jawapan tulis jawapan dalam ruangan komen dalam masa 2 minit dari sekarang. Okey, ini adalah contoh bagi darab dan juga darab lah ni, darab pecahan. Okey. Tingkatan Usuluddin Ridwan. Tingkatan 2 saya tak ada ajar. Saya ajar tingkatan 1 dan 3 sahaja. Tapi masih lagi boleh join untuk tingkatan 1 punya sebagai kamu punya ulang kaji lah. Okey, siapa yang dapat jawapan boleh catatkan jawapan dalam ruangan komen untuk soalan ni. Okay, kita ada 10 saat lagi. Saya masih tak dapat jawapan. Komo buat ke tidak ni? Okay, masa dah tamat. Saya tak dapat jawapan. Dekat YouTube tak ada jawapan. Dekat Google Meet pun tak ada jawapan. Mana jawapan komo ni? Okay. Kita cuba selesaikan soalan ni. K per 4 darab 8, so negatif 8K. Okey. Okey. Yang ini kita tukar pecahan tak wajar. Jadi K darab negatif 8K darab kita pecahkan ni. Okey, darab. Sekejap. Negatif 8 darab K darab K darab pakai 2, 8, 9 per 2. Bawah ni K per 4 darab K darab N. Tadi yang bawah. Okey, mana yang kita boleh potong? Okey, sini 4 kali 1, 4 kali 2, 8. Lagi 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2 lah. Okey, kita ada sini 1, 2, 3 K. Okey, ada 3 K. Saya dah lupa bab tingkatan 1. Baru tahun lepas belajar. Okey, tengok balik. Baru ajar lah minggu lepas. Ini ungkapan algebra. Jadi yang atas K yang ada adalah 1, 2, 3. So kita ada 3K pula. 3K kali K kali K, K kuasa 3. Ni ada tanda negatif, maknanya ada negatif kat ujung ni. Okey. K ada lagi 1K. Bukan K kuasa 3 sini. K kuasa 4. Tengok nombor dulu. Nombor 9 ada. 9 K kuasa 4. 1, 2, 3, 4. N. Bawah kosong. Bawah tak ada apalah sebab 1. So jawapan kita adalah 9K kuasa 4 N.
Ya, 9K kuasa negatif 9K kuasa 4N. Boleh semua ya? Ha, tengok. Ha, tu nampak jawapannya. Okey. Kita potong-potong sahaja. Ha, dalam ungkapan algebra ni kita potong-potong sahaja. Okey, lagi soalan mana? Soalan mana? Sumayyah. Firas, buat ke tak buat ni? Afif. Kristina, 12D. So, belah yang mana lah? 11. Inilah kot 12. Ha, 12D. 12. Okey, yang ni. Okey, 12D kita cuba buat. 12D 2 minit cuba buat dulu. 2 minit dari sekarang. Okey, terima kasih. Cikgu ajar faham sangat. InsyaAllah boleh pelan-pelan. Okey, dalam masa 2 minit cuba buat yang lain. Ha, janganlah saya seorang buatnya, saya seorang je lah pandainya. Kau menengok ni kena buat. Buku letak atas meja, kalkulator letak atas meja. Jangan tengok pegang handphone opini je ni kok. Apa cikgu ajar hari ni? Ha, opi tu je tengok. Open tengok movie. Ha, mana maunya? Kena buat dan tulis. Belajar sama macam belajar dalam kelas tu. Okey, berikan saya jawapan dalam ruangan komen. Kalau di YouTube, cuba buat beri jawapan dalam ruangan live chat. Cuba buat. Okey. Afka dapat 5X tolak X. Siti dapat X tolak 5. Ha. Bukan. Bukan 2. Ha. Yang mana Siti? Oh, okey. Bukan. Oh, bukan 2 tu maknanya. Bukan, bukan. Oh, yang kopi tu lah ya. Macam-macam lah koma ni. 5X tolak 5. Silap tadi kan. Okay, lain. Firas, Afif, Adib, Mushirah. Kena pandai bacanya. Bukan tu, bukan 2 tu. Bukan, bukan. Kopi tu lah ya. Okay. Okey, masa telah tamat. Kita tengok macam nak selesaikan. Yang jawab ada 2 orang aje. Ah, Balkis. 3 orang. Sumayyah 4 orang. Lagi Alin. Ah, 4 orang aje yang jawab. Adib, ah okey. Firas, ah. Okey, kamu kena jawab tau soalan ni. Bukan, bukan maksud saya jawab soalan ni sahaja. Topik ini sangat penting tau, algebra ni. Korma memang kena kuasai. Dari form 1 ni kena kuasai. Kalau tidak, form 2, form 3, tajuk selepas ini pun nanti akan jadi masalah. Sebab tajuk lepas ini adalah persamaan linear. Persamaan linear melibatkan juga algebra. Ha. Nanti kalau tidak, tingkatan 3 pun nanti jadi susah. Cuba tanya si Afka dengan Siti. Afka dengan Siti dah tingkatan 3 tapi dia masuk ulang kaji lagi untuk tingkatan 1. Siti, betul tak? Kalau tak faham bab algebra ni nanti, ha, nampak tu jawab Siti jawab. Betul. Ha, tak faham algebra ni nanti tingkatan 2 tak boleh buat, tingkatan 3 tak boleh buat.
Bila koma tak boleh buat, itu yang aduh malaslah matematik ni susah. Ha, itu jadi payah. Okey, ha, jadi kena kuasai betul-betul. Okey, kita cuba tengok macam mana nak selesaikan soalan ini. Okey, kita ada 25 sama dengan 25x tu maknanya darab x darab x. Okey, tolak 5. Ha, bahagi 5 kali x. Ha, macam tu. Okey. Boleh yang ini. Cikgu, skrin tak nampak. Ha? Skrin tak nampak. Jessica, kamu pin kan? Kamu pin kan skrin tu. Ya, Jessica. Saya punya video ni pin kan. Okey. Ha, okey. Yang ini betul ke salah? Ha. Yang saya buat ni. Kedudukannya. Okey, macam mana yang ini? Betul. Okey, macam ni. Dia macam ni. Kalau saya buat macam ni. 25. Okey, x kuasa 2 per 5 tolak 5 per ini bagi per 5x tolak 5x macam tu. Betul ke salah? Yang mana betul? Yang ini ke yang ini? Yang satu ke yang dua? Semua betul aja. Okey, sekarang saya nak tanya. Kalau cikgu nak ajar senang sebab persamaan linear. Persamaan linear susah. Okey, yang mana betul? Saya pilih satu, satu, satu. Semua pilih satu. Satu dan dua. Oh, ada satu dan dua pula. Satu. Oh, semua jawab satu. Okey, kita tengok. Nampak tu? Nampak tu? Dia pecahkan lagi kepada dua. Setiap satu tu kita. So, kita buat yang dua sebenarnya. Yang dua. Kalau tak nanti kamu akan. Kamu akan pecahkan macam ni je. Yang 5, 5. Udah lebur macam tu. Okay. Dia kenapa yang 2? Dia macam ni. Kenapa yang 2? Kenapa yang 2? Okay. Saya tunjuk contoh. 1 per 2. Tolak 1 per 4. Sorry. Silap. 2 tolak 1. Dalam kurungan. Bahagi apa tu 5 macam tu. Ini bermaksud 2 tolak 1 bahagi 5 macam ni. Kita pecahkan. Kita pecahkan. Macamnya 2 per 5 tolak 1 per 5. Ah, nampak? Kan ke dia akan jadi. Dia akan jadi bawahnya tetap 5. 2 tolak 1 macam ni kan. Haa, kan? Sekarang ni dibagi kita yang ini. Kita pecahkan dia jadi yang ini. Faham? Sama juga dengan 2 per 5 tambah 1 per 5. Okey. Bawah ni dah sama. Jadi kita akan buat bawah dah sama. Kita bawa bawahnya 5 lah. Ah ya, sebutan sama baru boleh. Jadi kita 2 tambah 1. Macam tu. Yang diberi kepada kita, yang diberi kepada kita inilah. Diberi kepada kita ni, tapi dalam bentuk 2 tambah 1 bahagi 5. Ini nombor. Ini nombor. Kalau bukan sebutan serupa, macam mana nak buat ya cikgu? Yang mana? Yang bawah eh? Kalau sebutan serupa, nantilah kita tengok nanti macam mana. Kita tengok pada soalan. Itu pasal kena buat ni. Kalau bawahnya sebutan tak serupa, kalau 2 per 5 tambah 1 per 3, kita kena serupa color. ni dajah tahun 4, 5, 6 ni belajar ni.
Okey, parlimen 6 belajar ni. Ha, jadi bawahnya tak serupa, kena serupa kala. Okey. Ha, kena yang ini kena darab silang, ini kena yang ini darab 3, yang ini kena darab 5. Ha, dah jam 4 dah belajarnya. Okey. Yang ini saya jelaskan kenapa daripada sini jadi kepada pecahnya itu. Ha, itu saya cerita tu. Itu yang jadinya soalan yang nombor 2 ini. Ha, kita pecahkan dia jadi macam ni. Okey. Okey, yang nombor 2 ni. Okey, bila kita dah pecahkan itu baru kita boleh potong 5 sini, 5 sini potong. Okey, 5 sini. Okey, 5 sini dengan 25. 5 kali 5 25. Okey. X sini boleh potong. X boleh potong, sini tinggal 1. Jadi jawapan kita sebelah sini ada 5. Okey, sebab kita dah potong semua. Tolak 5 kali 1. 1 per X. Macam tu. Inilah jawapan kita. 5 tolak 1 per X. Boleh? Boleh ya? Dia yang ini senang je. Ini senang je. Cuma nak dapatkan bentuk macam mana tu yang jadi. Kita tak boleh nak buat. Okey. Boleh? Boleh ke tak? Yang X satu lagi tu boleh potong tak cikgu? Yang ini. Ini tak boleh. Yang ini. X ini. Dengan X ini tak boleh potong. Sebabnya operasinya adalah tolak. Kalau operasinya darab boleh. Dia tak boleh cross macam tu je. Contohnya. 5 per 3. Tolak 1 per 5. Mana ada koma potong macam ni. Mana maunya potong macam tu. Tak boleh. Sebab operasinya adalah operasi tolak. Okey, soalan lain? Okey. Okey. Soalan lain? Ada? Adakah soalan lain? Okey. Selain saya ada lagi soalan 13A. Mana 13A? Hai. Mana? Ni eh? Ini ke? Saya punya yang nombornya dah ter. Betul ke ini? Semuanya? Kalau betul, cakap betul. Okey. Okey, yang ni ya. Sekejap saya ni. Berapa banyak? Okey, kita cuba buat 13A ni. Okey, 13A. Terima kasih. Okey, dalam masa 2 minit cuba selesaikan untuk 13A. Beri makan adik. Oh tak, abang tutup handset. Makan, suruh makan pun tak nak. Saya belum sarapan lagi. Saya pun belum sarapan lagi. Baru minum je. Okey, cuba. Cikgu, ini dalam bab 6 je. Bab 6. Bukan bab 6 lah. Bab 5. Bab 6. Bab 5. Bab 6 persamaan linear.
Jessica tingkatan berapa? Oh, tingkatan 2. Ah, patutnya dah belajar ni masa tahun lepas. Mungkin sebab COVID kot. Okey. Jawapan. Jawapannya ni. Waalaikumsalam Umar. Waalaikumsalam Cikgu Seri. Oh, rajin Cikgu Seri pagi-pagi ni. Menonton. Okey, kita ada jawapan daripada Siti. 2PQ kuasa 2R. Afka juga sama. Balkis juga sama. Zuraida juga sama. Saya tingkatan 2. Afka tingkatan 2. Okey. Baru habis kelas. Oh, awal kelas Cikgu Seri. Pukul 8 kot ya. Pukul 8. Pukul 9 habis. Okey. Ah, Zuraida juga sama. Cikgu, sebenarnya saya tak tahu, cuma nak faham saya 9 tahun. Ha, tengok koma. Aduh, hai. Tengok yang darjah 3. Umar ni. Pun follow saya tengok. Tak tahu tapi nak faham aje kan. Ha, pun join. Abang-abang kamu ni tak tahu, abang kakak kamu tak tahulah Umar weh. Hebat sangat tu. Dia sebenarnya bagus juga kan. Kita tengok ni 9 tahun dah join. Tengok-tengok dia boleh jawab 9 tahun. Koma tak boleh jawab. Terpukul di situ. Okey. Bagus. Umar nanti join kelas Cikgu Seri Umar. Cikgu Seri ada kelas ada buat kelas sekolah rendah. Bagus semua. Okey, kita tengok macam ni. Macam ni kita nak selesaikan. Kebanyakannya dapat 20 Zuraida. Kebanyakan dapat Zuraida je 20 ke salah type. Banyaknya dapat 2PQ kuasa 2R. 2PQ kuasa 2R. Okey, macam mana? Okey, sama dengan P kuasa 2Q. Susun dulu. Okey, bahagi negatif 10P darab negatif 20QR. Gitu. Okey, bila ada tanda negatif kali negatif, potong je lah macam tu. Okey, baru kita selesaikan. Tulis balik. P kuasa 2 bermaksud P darab Q per dengan 10P darab dengan 20 darab dengan Q darab dengan R. Macam tu. Okey, ni ada tanda kurung. Okey, tengok nombor dulu. Nombor mana yang sama. Nombor yang boleh kita potong. Sama juga macam sekolah rendah. Potong dulu. Okey, mana 10? 10 kali 1, 10 kali 2, 20. Lepas tu potong yang mana? P kali 1, P kali 1. Okey. Dapatlah kita jawapannya. Berapa banyak P? P ada 1 je. So P kita ada 2 ni, ada nombor 2. So letak nombor 2. 2P Q ada 1, ada 2. So Q kuasa 2. R ada 1. So R. So jawapan kita adalah 2PQ kuasa 2R. Okay. Saya tahu channel Cikgu Romi masa PKP 1.0. Masa tu saya tak tahu nak buat apa. Channel saya, saya selalu buat live hari apa. Saya hari-hari ada live tapi ikut subjek lah. Ikut subjek. Kalau matematik tingkatan 1,
hari Selasa dengan hari Khamis pukul 9. Kalau matematik tingkatan 3, hari Isnin dengan hari Selasa pukul 3. Ha, nanti pukul 3 ada lagi untuk matematik tingkatan 3 pula. Okey, boleh ya? Ha, selesai yang ni. Okey, lagi soalan? Soalan mana nak buat? Yang tak tahu nak buat? Okey, kita dah setengah jam. Ha. Saya punya channel ada sebelum saya punya channel ada tata sebelum kamu lahir lagi dah ada. Kamu umur berapa sekarang? 13. Ha. Okeylah, baru lahir. Cikgu buat live, okey. Alhamdulillah Cikgu Romi, rindu duk rujuk untuk lukisan kejuruteraan dulu. Ha. Pelajar lukisan kejuruteraan saya lah kot. Saya tahu masa lepas UPSR nak cari kelas untuk masuk form 1. Oh, bagus Siti. Okey. Lagi soalan mana nak buat? Ha, bagilah saya soalan. Yang tak tahu nak buat ni ha. Yang mana satu? Cepat. Satu Asyar. Tingkatan 5 tak ada. Najwa. Tahun ni saya tak ajar tingkatan 5. Saya ajar tingkatan 1 dan 3 sahaja. Okey, satu Syafi'i. Soalan mana lagi yang tak tahu nak buat? Satu Syafi'i. Soalan mana yang tak tahu nak buat? Okey, ha, sebab tak ada permintaan nak buat soalan mana. Okey. Okey, 13D. Okey, ni 13D. Okey. 13D yang ini. Jangan tengok jawapan dia eh. Kau mencuri-curi tengok jawapan ni. Buat sendiri. Jawapan memanglah ada situ. Cuba buat sendiri untuk tengok kamu boleh buat ke tak boleh buat. Okey, dalam masa 2 minit cuba buat soalan D ini dari sekarang. Cikgu ajar kat sekolah mana? Saya ajar dekat SMK Sultan Abdullah, Cenderung Balai Perak. Nah, saya ajar di Perak. Selain matematik, cikgu ajar subjek apa lagi? Hari apa? Ha, selain matematik, saya ajar subjek GKT. Okey, grafik komunikasi teknikal atau nama lainnya lukisan kejuruteraan. Hari Isnin, tingkatan 5. Hari Rabu, tingkatan 4. Hari Khamis, tingkatan 5. Hari Jumaat, tingkatan 4. Ha, itu menjawab soalan. Sekarang tajuk algebra, darab dan bahagi ke? Ya, sekarang tajuk algebra. Darab ni darab ada, bahagi pun ada. Okay, ini kita bincang. Saya lama sikit dekat topik ni sebab nak bagi pengukuhan. Kalau tak lama dekat topik ni, susah nanti untuk tajuk-tajuk seterusnya. Sebab tajuk seterusnya adalah persamaan linear, ketaksamaan linear, masih melibatkan algebra. Jadi kena kuasai algebra ni. Okey, kena kuasai algebra ni. Algebra memang kena kuasai. Sebab nanti kalau kau masuk tingkatan 4, tingkatan 5, kalau algebra ni tak kuasai, ha, matematik tambahan nanti payah kau ni, ha. Jenuh cikgu-cikgu kau untuk matematik tambahan. Okay, nak try tengok dekat YouTube macam mana dia punya, kita punya kelas ni. Oh, kalau dekat YouTube, kalau dia tengah live, dia akan tulis live sekarang tau. Dia tulis live gitu. Kalau dekat YouTube, kalau dia tengah live, dia akan tulis live sekarang. Okay, cantik lah. Okay.
Jawapan daripada Zuraida, EF per 2, EF per 2, EF per 2. Okey, semua jawapan EF per 2. Ha, semua dapat jawapan EF per 2. Ha, maknanya tengok semua lebih kurang sama. Maksudnya dah faham lah tu. Okey, kita tengok macam mana boleh dapat. E, kita susun dulu. E kuasa 2F bahagi dengan negatif 4 E kuasa 2 F kuasa 2. Okey. Darab negatif 2 E F kuasa 2. Haa. Haa gitu. So kita potong. Potong tanda dulu. Potong tanda. Potong tanda. Kemudian. Kalau kamu dah pandai. Okey dah pandai. Dah pandai. Kita tengok mana yang sama. Tengok nombor dulu eh. Kita tengok nombor. Kita potong nombor. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Cari lagi mana yang sama. Tengok ni. E kuasa 2. Saya potong E kuasa 2. Atas potong E kuasa 2 situ eh. Kita dah potong E kuasa 2 situ. Kalau F. Kita ada F kuasa 2 sini. F kuasa 2 sini. Saya dah potong. Okay. Sekarang apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Atas kita ada F. Ada E. Bawah kita ada 2. Jadi yang tinggal di situ adalah E. F. F kuasa. Ada kuasa ke? E, F je kan? E, F. Bawah kita hanya ada 2. Okay. Inilah jawapannya. Okey, terima kasih kerana sudi. Kerana sudi pula. Tahniah semua kerana berjaya menjawab. Maknanya yang dah boleh buat tu alhamdulillah lah. Okey, alhamdulillah dah berjaya jawab. Okey, sekarang macam mana? Adakah kita nak teruskan dengan ungkapan algebra atau kita nak pergi tajuk baru iaitu persamaan linear? Persamaan ini kita masuk sikit-sikit je dulu. Macam mana? Sila beri komen. Jika mahu teruskan dengan persamaan linear ataupun ungkapan algebra lagi. Saya ikut koma. Koma rasa okey lagi ke nak buat lagi? Ke hari Khamis baru nak masuk persamaan linear? Semayang. Ha? Semayang macam mana semayang? Khamis. Hari Khamis baru masuk bersama Alinia. Sumayah minta hari Khamis baru bersama Alinia. Jadi kamu nak buat soalan yang mana? Dah. Kena. Saya paling tak faham kalau ketak sama Alinia. Ketak sama Alinia pun senang je. Alah, dia lebih Adin. Besar dengan lebih kecil dia. Cikgu, banyak nak bersama Alinia. Pasal Alinia kita buat hari Khamis lah. Hari Khamis pukul 9. Hari ni kita habiskan bab ungkapan algebra. Kita pergi buku teks lah. Sebab semua tak nak, semua tak ada buku kerja tu. Saya nanti saya akan bagi ni lah. Okey, kita pergi ke... Okey, kita pergi mahir diri ni. Nampak tu? Permudahkan setiap yang berikut. Macam ni nak permudahkan. Okey, kita cuba buat yang ni. Kita bagi yang... Nak tengok koma boleh buat ke tak boleh buat. Okey, kita ada soalan ni. Soalan ni ada dalam buku teks. Kita cuba permudahkan ni. Darab dan bahagi dah tahu. Ingat kita refresh balik. Tambah dengan tolak. Baik. Okey. Cuba buat yang ni. Okey. Ingat lagi ke tak ingat? Saya tak tahu koma. Okey. Dalam masa 2 minit. Cuba buat yang ni. 2 minit dari sekarang. 3 minit. 2 minit dah lah. Ini cuba. Ini tambah dan tolak. Nak refresh balik. Ini saya dah ajar mula ke tu.
Tapi tak tahu ingat ke tak ingat. Dalam buku teks muka surat 117. Tak nak. Okey, ada yang dah dapat jawapan? Dia darab dengan bahagi okey sikit, tapi tambah tolak ni ha, banyak yang terciduk. Bahasa sekarang ni kan, terciduk. Aduh, baru jajah dah lupa afkawi. Ini saya ajar sebelum raya. Bukan sebelum raya, sebelum cuti. Sebelum cuti 2 minggu tu. Ya, buka kurungan dulu. 2 minggu je terus lupa koma ni. Janganlah makan semut. Makan semut memang lupa semua. Boleh ke tak boleh? Masa dah habis. Boleh ke tak boleh ke nak masa tambahan? Sila beri komen. Boleh ke tak boleh ke perlukan masa tambahan? Berapa? Saya bagi 1 minit masa tambahan. Okey, ada permintaan, saya bagi 1 minit untuk masa tambahan. Ada 1 minit. Cikgu kenal Kamalan tingkatan 3. Masya-Allah. Kamalan tak ada, kelas saya Dayaman ada. Dekat YouTube macam-macam tanya. Okay, bersama Alinia kita belajar hari Khamis . Jangan lupa. Lagi satu, kalau nak tahu saya live bila, dekat saya punya channel YouTube tu, tekan subscribe, tekan butang loceng. Nanti secara automatik kalau saya ada live, dia akan bagi notification. Ting, Cikgu Romy was live. Gitulah kiranya. Dia ada notification. Dah beberapa bulan cikgu saya tekan dah. Ya, dah tekan. Bagus. Kamu tingkatan berapa, Kuhanis? Ke dah jenam? Saya dah jenam. Suara jenam. Kalau dah jenam, sebaya anak saya lah. Anak saya nombor 2 dah jenam. Okey, Dania dah dapat jawapan dekat YouTube. 4/3x tambah 3/2pq tolak 8y tambah 11. Ya, dekat Google Meet tak ada jawapan ni. Dania seorang aja bagi jawapan. Siti bagi jawapan. 11 tambah 4/3x tolak 8y tambah 2pq/2. Afka? Syami? Firas? Mushirah? Firas langsung tak ada bagi jawapan. Mesti tak nampak pun jawapan si Firas ni. Waalaikumsalam Fatin. Baru masuk Fatin. Dah nak habis kelas dah. Syami. Adib? Airil? Okey, kita tengok macam mana nak buat. Jawapan tetap sila berikan jawapan. Yang pertama sekali kita kena buat adalah buka kurungan tersebut. Okey. So kita tulis 1/1. X tambah PQ. Okey, sebab ini tanda negatif, kena berhati-hati. Tolak 3Y. So negatif jumpa negatif, jadi tambah PQ/2. Okey, lagi jumpa negatif, kita akan dapat tambah 4. Okey, lepas tu tambah 1/3x, tak ada masalah. Tolak 5y
tambah 7. Ha. Okey, ini dapat semua eh? Sama eh? Ha, sama. Okey, kemudian kita kumpulkan mana sebutan yang serupa. Eh, sebutan yang serupa. Okey, kita tengok X. X dengan mana? Mana? Cari X. Okey, 1/3 X. Okey, saya tulis lagi. X tambah 1/3 X. Okey, ini satu grup. Okey, ini satu grup. Okey, saya buat kotak. Ha, ini satu grup. Ini nanti kamu kena selesaikan. Okey, lagi yang mana? PQ. PQ, mana lagi PQ? Ha, ini PQ. Ha, itu PQ. So, PQ per 2. Okey, nanti kejap. Tambah PQ tambah PQ per 2. Okey, ini satu grup. Ya, adik. Ha, ini satu grup. Makan ke tidak? Ibu, adik makan ke tidak? Ha, makan dulu. Apa ni makan? Sekejap eh. Mobile Legend. Bagi 30 jam. 30 jam mana maunya? Sabar bagi sejam je. Oh, 30 jam sampai besok lah kamu main. Ha, dah. Abang block Mobile Legend. Ha, makan, pergi makan. Okey. Ha, tak mana tadi? Ha, itu satu grup. Sekarang kita tengok Y pula. Ha, yang keseterusnya ha, ni. Ambil 3Y dengan 5Y. So, tolak 3Y. Tolak 5Y. Okey, ni satu grup. Satu grup lagi. Okey. Ha, ada lagi. Okey, last kali. Yang 4 dengan 7. So, tambah 4. Tambah 7. Bila kamu susun, okey, bila kamu susun, cikgu, saya tak faham kah? Oi, kamu baru masuk Fatin. Jenuh saya nak ulang dari mula. Ha, nanti kamu tengok balik yang awal-awal nanti. Ya? Yeah? Ha. Okey. Yang ini penting eh, yang penting bila kamu nak pindahkan contohnya yang 3Y ni, nampak ni? Eh, mana saya punya ni? Kesa. Okey, yang ni bila kamu pindahkan 3Y ni dengan 5Y ni, kamu jangan lupa tandanya tu bawa sekali ya. Tandanya tu bawa sekali. Ha, jangan kamu pindahkan 3Y jadi tambah 3Y tu. Ha, itu yang jadi masalah tu. Okey, selesaikan. Okey, selesaikan yang pertama. 1 tambah 1/3 X. Dapat berapa? X tu bermaksud 1/3 Allah cermat. Apa tu? 1 X tu bermakna 1 X. 4/3 X ya? 4/3 X. Okay, kita dapat sini 4/3 X. Ha, ini untuk jawapannya ini. Okay, ini jawapannya nombor 1. Okay, jawapan nombor 2. PQ tambah PQ per 2. Ha. Oh, kalau guna kalkulator. Ha, kalau guna kalkulator lagi lah senang. Ada yang tanya guna kalkulator. Jadi, saya try guna kalkulator lah. Okay, saya bagikan dia. Sekejap eh. Ada tanya macam mana guna kalkulator. Boleh nampak eh. Dia sempit sikit. Mana kalkulator tak keluar. Okey. Okey, kalau yang ini, yang ini bermaksud X tu bermaksud 1. So 1 tambah 1/3. Ha, kita akan dapat jawapannya. 4/3. Ha, X tu janganlah lupa. 4/3. Itu dia punya sebutannya. Ha, nampak macam tu. Okey, sekarang kita pergi kat PQ. PQ tu bermaksud 1. Okey, 1. Okey, 1 tambah PQ per 2 bermaksud PQ ni pun 1 juga. Bermaksud 1/2. Besarkan apa?
Fatin, besarkan saya punya kalkulator. Display. Okey, ah tu. Tu saya dah besarkan display sikit. Okay, saya bawa sini sikit. Boleh nampak eh? Okey, nampak. Okey, bermaksud dekat sini 1 tambah PQ per 2 bermaksud 1 per 2. Dapat jawapan. 3 per 2. PQ tu jangan lupa. Okey, tambah 3 per 2 PQ. Itu maksud dia. Cikgu, macam mana dapat kalau kita tambah 1 menjadi 4 per 3? Macam mana? Okey. Ada tanya saya. Yang ni. Okey, yang itu. Yang itu bermaksud 1 tambah 1 per 3. Okey. 1 ni. Ini kalau dalam pecahan nak dapat 1, kita kena samakan pembawah. So, 3 per 3 tambah 1 per 3. Sama dengan, okey, 3 ni dengan 3 sama, so 3 lah. 3 campur 1, 4. Itu jadi 4 per 3. Sebab dia darjah 6, dia tak boleh guna kalkulator tu yang dia tanya tu. Oh, Cikgu Sarimah dah dapat timer macam saya. Timer tu penting, Cikgu Sarimah. Kalau tak, demo lambat je buatnya. Okey, terima kasih Dania. Menonton video saya. Bantu, okey, insyaAllah. Semoga bermanfaat. Okey, selesai yang itu. Sekarang ni, sekarang ni kita pergi yang grup yang ketiga ni pula. Okey, di sini negatif 3. Okey, negatif 3 tolak 5. Okey, kita kalau tak reti, negatif 3 tolak 5. Macam tu. Dapat negatif 8. Negatif 8. Negatif 8. Negatif 8. Janganlah kamu tinggalkan Y ni. Dia masih ada lagi Y. Kemudian, 4 tambah 7. Berapa? 4 tambah 7, dek. Berapa, dek? Cepat, dek. 4 tambah 7, 5. Mana kamu tahu? Dapat positif 11. 11. Macam tu. Okey, boleh? Faham? Fahamkah? Nak susun tu penting, Ni dia. Nak susun penting. Betul ke semua jawapan? Macam mana dapat 3 per 2 PQ? Daniel Iman tanya. 3 per 2 PQ. Okey, 3 per 2 PQ yang ini. Saya keluarkan ni, Yang ni, sub yang itu. So, kita ada PQ tambah PQ per 2. PQ ni, ada dia punya nilai kat sebelah ni adalah 1. So, 1 tambah PQ ni pun 1. 1 per 2 macam tu. Okey. 1 per 2. Jadi 1 ni sama juga dengan 2 per 2. Kita ambil yang bawah ni. Tambah 1 per 2. Jadi 2 campur 1, 3. Pembawahnya sama 2. Dapatlah 3 per 2. Siti salah dekat PQ tu saja. Okay. Anggap dia macam tu. Mudah je. Jadi kena kuasai. Okay, boleh faham Boleh faham? Sudah ingat semula bab 5 tingkatan 1. Oi, lama nak ingat je. Afka. Form 3 saja tengok nak belajar. Balik yang form 1. Azhar. Bukan kamu seorang aje. Kalau ni Siti dengan si Afka form 2, form 3 pun masuk kelas saya nak buat ulang kaji balik. Bukan saja tengok, kena tengok, kena ulang kaji balik. Kau pun bukannya ingat benar benda ni. Okey. Kita tengok lagi. Nak lagi last ya, last. Dah pukul 10 dah ni. Last. Kita try yang B. Boleh? Yang B. Kita try yang B. Bagi pengukuhan sikit. Cuba buat. Yang ni.
Letak mana ni? Oh, letak sebelah dia ni. Okey, cuba buat dalam masa 2 minit dari sekarang. Oh, hari ni internet bagus sikit. Tak ada putus-putus. Hijau je. Boleh. Kalau urutan tak sama, boleh juga kan cikgu. Tak apa, boleh. Tak ada masalah. Kalau kamu punya urutan ni depannya ada 4, tak kisah. Janji dia punya tanda positif negatif tu betul. Okey, tanda positif dan negatif tu betul. Kita akan tengok dia punya tanda dan juga dia punya sebutan tu. Okey, cuba buat. Dah masa 2 minit. Okey, Dania dapat 8AB tolak 11MN. Nampak dah bunyi. Mana jawapan? Selalunya dalam kertas SPM, algebra keluar kertas berapa? Algebra ni bukan setakat keluar dekat matematik je. Matematik tambahan pun keluar. Kertas 1 keluar, kertas 2 pun keluar. Sebab apa? Sebab algebra ni akan masuk lebih daripada separuh bab yang kamu akan belajar nanti. Betul. Bila kamu buat bulatan, ya Najwa, kalau kamu tingkatan 3 buat bulatan, tanya Siti dekat dalam Google Meet ni lah. Dalam bulatan tu sendiri ada algebra. Kamu buat apa lagi? Apa lagi? Soalan. Statistik sendiri ada algebra. Tajuk apa lagi? Bagi saya kuadratik lagilah penuh dengan algebra. Tu sebab saya cakap tingkatan 1 ni algebra ni sangat penting. Kalau kamu fail topik, bukan fail topik, kalau kamu memang tak boleh buat algebra tingkatan 1 ni, memang menangislah tingkatan 2, 3 dan seterusnya. Sampai universiti pun menangis. Universiti, lagilah banyak algebra ni. Koordinat, kecerunan. Memang algebra ni sangat penting. Kalau dekat luar negara, tak silap saya lah kan. Kalau salah betul kan lah. Kat luar negara, topik algebra, kalau kita, algebra ni masuk dalam dalam topik-topik kita belajar matematik kan. Tapi kalau kat luar negara, algebra ni satu subjek. Subjek apa? Algebra. Bayangkan. Algebra tu satu subjek. Semua algebra dikumpulkan kat situ. Ya? Kamu faham ke ni? Tingkat 1, darjah 6. Dengar saya cerita macam profesor je. Okey, Afkar dah dapat. Siti? Siti dapat. Okey, ada 8AB. Ada 4AB. Kita tengok. Dania 8AB. Yang lain? Sumaya, Firas, Syami, Zuraida, Kristina. Mana jawapan koma? Saya tingkatan 5. Nak study balik sebab lupa. Betul. Kena study balik. Tak ingat, kena bagi ingat. Adib 4AB. Okey, Adib. Balkis mana? Daniel mana jawapan? Aida mana? Okey. Kita tengok. Macam mana nak buat ni? Okey. Macam mana nak buat ni? Okey. Yang pertama, yang ini tadi sama macam yang saya terangkan yang mula-mula lagi. Mula-mula lagi. Macam mana? So, kita pecahkan. Kita pecahkan. Dia jadi 6AB per 3 tolak 9MN per 3. Okey. Tolak. Okey. Ini kena faham. Yang ini maksudnya apa? Yang ini maksudnya darab. Okey, darab. Okey, maknanya 2 kena darab dengan ini. 2 kena darab dengan yang inilah. Okey. Jadi 2 kali 4. 2 kali 4. 2 kali 4 8 MN. Okey.
2 kali 4, 8 mm. Okey, sekarang ni tanda negatif. Jumpa dengan tanda negatif. So, dia akan jadi positif kat sini. So, kita darab lagi dengan yang ini. So, 2 kali 3, 6. Okey, 6. 6 apa? 6AB macam tu. Okey, jadi 6AB macam tu. Kemudian, kita susun lah. Kita susun AB dengan AB. MN dengan MN. So, kita akan dapat 6AB per 3. Cari mana lagi ada AB, yang itu kan. So, tambah 6AB. Okay, kemudian MN tolak 9MN per 3 tolak 8MN. Okay, saya faham masalah koma semua. Ha, masalah koma semua adalah bila ada huruf. 6 dengan B, cikgu macam mana? 6 dengan B. Okey, masalah koma sekarang ni. Bila berkaitan, cikgu, kata 3 pukul apa? Pukul 3. Pukul 3 petang. Okey, saya tunjukkan. Ni mudah je. Yang penting kamu faham. Kamu ada kalkulator. Kamu guna je kalkulator tu. Okey, tengok saya buat. Kita, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okey, 6AB tambah 6AB ni. Okey, kamu siap-siap letak sini. AB ini. AB ni kamu siap-siap letak sini. AB. Jawapan last ni mesti ada AB. Okey, sekarang kamu ambil dia punya nombor. Sini 6, 3, 6. Bermaksud 6 per 3, 6 per 3. Okey, tambah dengan 6. Berapa jawapannya? 8 kan? Jadi kamu tulis terus 8AB macam tu. Boleh? Ha, kamu ada kalkulator. Yang mengelirukan kamu sebenarnya huruf-huruf tu. Sorry cikgu, terkeluar GM. Laptop dah panas. Oh, kesian kamu. Laptop panas. Ha, tak apa, tak apa. Nanti tengok balik dia punya rakaman. Ha, rakaman dekat YouTube. Okey. Ha, kemudian tadi yang ini. Yang ini kita ada MN. Siap-siap letak MN kat sini. Ha, siap-siap letak MN kat situ. So dia punya ni adalah 9/3. Ha, nampak. 9, sorry, ada negatif ni, jangan lupa. Negatif 9/3. Siap-siap letak tolak 8. Ha, MN kita dah letak situ. So, kita akan dapat negatif 11. So, sini tolaklah. Negatif 11. Selesai. Selesai. Ha, macam tu. Nampak? Boleh faham? Jadi, 8AB tolak 11MN. Kenapa 9MN kena bahagi 3 juga? Mana? 9MN. Ni, kita dah pecahkan ni. Yang ni kan saya ajar tadi. Yang mula-mula ni. Macam ni. Allah, macam ni Muhammad. Mana saya buat tadi? Ini linear. Ni. Saya ajar yang ni tadi. Mula-mula tadi kelas. Mana kita? Ha, ni. Nampak? Ni tadi yang saya tunjuk tadi ni. Kenapa 9MN kena bahagi 3 juga? Ha, ni. Okey, siapa yang tak faham yang itu, saya terangkan balik. Macam mana boleh jadi yang ini? Yang ini boleh jadi saya pecahkan. Okey, dia macam ini. Saya ulang baliklah. 1/2. Sorry. 1/4 tambah 3/4. Okey, bila kamu nak selesaikan, kamu akan dapat sama dengan bawah je kamu sama. 4. Kan? 1 tambah 3 kat atas. Okey, sekarang diberi kepada kamu yang benda ni. Jadi kamu pecahkanlah jadi yang atas ni. Okey, itu yang jadi. Nampak ni. Kamu pecahkan dia, ini per dengan 3, yang ini per dengan 3. Ha. Jadilah yang dekat bawah ni. 6AB per 3 tolak 9NM per 3.
Sebab dia lain-lain. Dia tak boleh diselesaikan atas tu. Dia lain-lain sebutan. 6AB tak, kita tak boleh selesaikan dengan 9MN. Jadi kita pecahkan dia untuk kita pairkan dia dengan kawan yang lain. Kawan yang sama. Sebutan yang sama. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Okey. Ha. Kalau tak ada soalan, kita dah habislah bab ungkapan algebra. Ha, ya. Yeah. Wahanis, ada je soalan ke? Okey. Tak ada, cukup clear. Okey, cantik. Okey, boleh cubalah soalan-soalan yang lain. Kita nak bincangkan semua sekali. Memang tak cukup masa lah. Okey, faham ya? Okey, faham. Maafkah. Okey. Ada soalan lain sebelum kita tamatkan? Inilah rumusannya. Okey, kalau tak dalam buku, inilah rumusannya. Kita ulang balik sikit. Saya punya komputer pun dah panas. Okey. Kita ulang je balik apa dia ungkapan algebra. Okey, kita ada pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu apa, cikgu? Pemboleh ubah tu yang urup-urup tu lah. Nilai pemboleh ubah tetap pada sebarang masa. Nilai pemboleh ubah yang berubah mengikut masa. Dia ada nilai yang tetap, ada nilai yang berubah. Kemudian kita belajar tentang sebutan algebra. Petang ada kelas. InsyaAllah ada pukul 3 ya. Untuk tingkatan 3. Okey. Sebutan serupa mempunyai pemboleh ubah dan kuasa yang sama. Jadi kita tahu mana sebutan serupa, sebutan tidak serupa yang ini. Kemudian kita belajar penambahan dan penolakan. Baru je kita buat sebentar tadi. Lepas tu kita belajar pendaraban dan pembahagian yang kita dah belajar minggu lepas dengan hari ini yang awal-awal tu. Okey, insyaAllah pukul 3 adalah live kalau internet cantik. Okey, boleh? Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita jumpa petang nanti jam 3 petang untuk sesi tingkatan 3. Cikgu, subjek darjah 5 dan 3. Saya boleh ikut cikgu mana untuk Adi? Cikgu mana? Boleh ikut cikgu Sari kot. Nah. Untuk adik. Untuk adik. Comma ni type. Boleh try cikgu Sarimah di YouTube. Cikgu Seri jap Saya searchkan. Saya bagi link. Cikgu Sarimah ada buat kelas live. Mana sekejap Sarri. Okey, ni cikgu Sarimah. Copy link. Okey, boleh ikut cikgu Sarimah ni. Okey, siapa di YouTube? Okey, ini link untuk cikgu Sarimah punya Allahumma Muhammad kelas. Jadi klik link tu boleh join cikgu Sarimah untuk sekolah rendah. Dia ada buat live. Okey, sekolah rendah tingkatan darjah. Tak tahulah saya cikgu Sarimah ajar darjah berapa. Cuba tengok situ ada juga video-video lain. Nanti boleh contact cikgu Sarimah. Okey, terima kasih kerana sudi bersama saya pagi ini. Walaupun pagi-pagi kamu berkorban masa tidur kamu. Orang lain tidur tapi kamu pergi kelas. Okey, yang mana dah masuk, yang mana kelas saya satu Syafi'i, sila catatkan kehadiran dalam WhatsApp nanti catatkan kehadiran untuk saya buat laporan. Kalau tanya saya kerja rumah, kalau kamu dah kuasai benda ni, tak adalah kerja rumah untuk kamu. Suka tak? Suka sangat. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.